Nguinceng. Lagi ngapa lo? Halo teman-teman, assalamualaikum. Mungkin Mbak Nung masih orang kayak video teman-teman. Ya Allah, ini kayak video waktu persiapan gue. Terakhir video di Mbak Nung waktu kemarin persiapan bikin kue teman-teman ya, bikin jualan. Wes bar kue wes nggak cover nggak video teman-teman ya. Padahal kue apa repot banget bikin jualan, jualan sampai malam Mbak Nung persiapan apa resep-resep ini mau wes serai song nggak video Mbak Nung nggak cak-cak megah ini wes langsung selali lah teman-teman ya. Nah ini pagi ini siang ini kita baru pulang dari makam tadi ya. Tadi videonya mungkin nenek gue Mbak Iti. Nah ini kita mau persiapan untuk lebaran teman-teman ya. Ini isi ngunjai telur. Nah ini mau tak pakai buat isian telur apa bakso teman-teman. Nah ini tadi Mbak Nung beli adonan bakso tapi ayam ya, ini adonan bakso ayam. Mbak Nung kalau ada bakso sapi ini enggak pergi bakso itu seneng ya, jadi bakso ayam Mbak Nung beli 3 kilo. Nah ini dikasih gratisan apa gitu nih gaji. Nah ini arep tak gawe bakso terus itu tadi yang cek ngonjai apa telur puyuh teman-teman. Nanti mau tak kasih isian ini jeruning soalnya mau dimakan sendiri ya. Nah ini persiapan ini mau bikin agen juga, pokoknya persiapan buat persiapan nanti ini teman-teman ya, aku banyak banget terus rampung-rampung ini aku Mbak Nung arti gawe jelly juga senangan nih Halloween. Mbak Nung setiap lebaran mesti gawe, biasanya boneka aku tak gawe kayak ini, kali ini mau tak kayak ibu aku ya. Nah terus ini harus bikin kacang bawang ngasih mepet lebaran lu enggak ya teman-teman ya, kacang bawang. Iki pokoknya iki mau seharianmu siap-siap apa-apa ini untuk persiapan apa bakso nih. Cempak kabeh teman-teman ya, itu kue-kue di dalam Mbak Nung tadi malam gorengi kerupuk ini sampai sak embuh teman-teman ya. Terus alhamdulillah setelah jualan candil, jualan kue kemarin sore habis semua. Terus malam Mbak Nung lanjut goreng kerupuk, sisa kerupuk masih ada 7 kilo semua tak goreng. Dan alhamdulillah udah paling kengkok entek ya, paling kurang malah teman-teman ya. Untuk persiapan lebaran itu banyak banget yang pada pesen kerupuk matang, tapi kerupuknya enggak ada yang sempurna, bukan yang alus-alus itu enggak, tapi kerupuk yang kriwil-kriwil itu malah wah saya seneng teman-teman ya. Jadi itu udah tak goreng, udah tak plastikin, ada di dalam teman-teman ya. Nanti sebagian diantar, sebagian pada diambil sendiri. Jadi begitu teman-teman ya. Mbak Nung kalau repot banget tuh sampai lupa bikin video teman-teman ya, minta maaf banget. Jadi jangan, kemarin tuh repotnya luar biasa. Terus pagi Mbak Nung beres-beres ini nih, saya pokoknya tak pepe ini segaring kayak tak tumpul tak pun. Yang sing wangi ya. Hmm? Yang sing wangi. Sampai ada kerupuk. Kayak Mbak Nung nganu resep-resep ini dia ngewangi guys, yang ngewangi tak pernah ada kerupuk. Soalnya semalam goreng terus nggak kober ngadai, terus karena keburu mau pada diambil sebagian. Terus Bapak Awi isu tak pon nganu rampung ke bungkus-bungkus kerupuk. Terus Mbak Nung nih saya bersih-bersih gini, jadi wis mulai resik ki Mbak Nung mau ki gas larang teman-teman. Nggak tahu Mbak Nung yo gasnya kudu di sisi, dan ini yo sora heboh yo wong-wong entek tuku entek kok wayah entek sebagian yo geniai ayu nih yo. Jadi ini persiapan untuk lebaran tuh Mbak Nung paling ini sambal pecel teman-teman. Mbak Nung ada sambal pecel tapi sedikit ya, mau buat sendiri aja. Nanti mau bikin sambal pecel, mau bikin kacang bawang, roti bakso, pokoknya suwake dalam kerjaan itu. Terus kayak kerupuk juga belum cover ngeter-ngeter nih. Es ngono ae, nanti kita lanjut lagi video ini teman-teman. Iki mau nek ora Bapak Alwi pikirannya ke HP iki Mbak Nung selalu rame video nih. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, Mbak Nung lagi bikin bakso, ya lagi apa ngodok bakso ya. Tuh bakso nih bentuknya wis ora kalap. Nah ini tak kasih apa jenenge iki telur poyoh teman-teman ya. Nanti setelah selanjutnya dikaya biasa wae. Nah ini kita tak sing tak kayak telur poyoh tak ini iki bare sedikit. Oke kita anu dhisik teman-teman ya. Nanti kita lanjut ngerjain wakil isi embuh juga yang dikerjain di sini. Tapi nanti kalau udah selesai ini baksonya, adonan baksonya, terus nanti Mbak Nung mau bikin ini agar jelly. Nah, bisa lo pecel kumbuh ke kapan sih, penting ini disik satu-satu dulu ya. Bapak lagi ngaret tadi Mbak Nung Dewi Arum teman-teman. Oke, ini Mbak Nung panggah tempur ini dapur ini. Karena dapur Mbak Nung tak ini teman-teman jeruk serah enek kompor ini serah tengah dimasak. Ini mau
Wis oke sing padha njikui kerupuk. Iki mano arep ora tak syuting isin karo senior-senior tukang ge bakso. Karena mano ora tau ge bakso yang ini. Wis sing penting bakso ini dicoba. Bakso ayam ini memang favorit Mbak Nun. Tapi nek tuku kan kita kan beli sak mangkok nek saiki teman-teman ya dadi ora anu. Tapi nek tuku dhewe bakso ayam bakso sapi ini Mbak Nun biasanya mek piye enak bakso ayam. Karena memang Mbak Nun kan adegan bak sapi ya jadi ini enak. Di kerupuknya ngampi banyak yang diambil sendiri teman-teman soalnya kan nggak oke cuman enek 40 bungkus biasanya Mbak Nung gorengnya oke terus ini kan mendekati lebaran tuh banyak yang pesen terus apalagi kerupuknya Mbak Nung stoknya habis kerupuk mentahnya habis tinggal itu aja wis tak goreng kabeh yuk jane wingi sebelum pas kemarin tuh yuk gawe ini ya wis oke ngomong-ngomong tapi ternyata banyak yang digoreng banyak yang apa digoreng dan ini itu gampang jadi nanti lain kali kita bikin yang banyak lagi terus kemarin juga ada yang dikirim juga dan ini sebenarnya di sini banyak juga yang minta utuh yang utuh-utuh gitu tapi karena yang utuh habis stoknya kemarin ada piro ya kemarin tak kirim jadi yang sini bagiannya sing keriting-keriting cuaca di siang hari setelah duel panas sekali tangki turu malah mumet bilang di tangki cek di rampung ini orang masih di rumah besok aja yang penting persiapan untuk ini udah selesai semua nanti besok tinggal nyantai kasih ini kakung ding teman-teman ya belum ngepel nyapu ini kakung ngepelnya besok apa sesuai ini nanti ini kalau nggak cepet ndang digawe nanti kecut teman-teman soalnya pengalaman apa tahun kemarin Mbak Nung beli iki ya tunggal iki 2 kilo kira ya kemarin belinya nah kan kemarin waktu mau lebaran itu kan kita di rumah Mak Wak terus ya waktu Mak Wak masih sakit kemarin. Nah terus Mbak Nung di rumah Mak Wae ngurusin Mak Wae waktu mau lebaran itu jadi sampai lupa nggak digarap kurang sampai nanti malam aja udah apa nggak ini teman-teman ya mambu rusak jadi yo pengalaman kayak kemarin takutnya nanti rusak langsung tadi diantar sama yang jual terus Mbak Nung gawe Mbak Nung godok langsung Mbak Nung eksekusi nanti kalau enggak takutnya rusak teman-teman. Iki yogurt tinggu maem keluarga wae. Enggak di suguh nih dayoh no enggak teman-teman. Cuman buat persiapan. Soalnya kan saudarane Bapak Alwi dari Jakarta dari Tangerang kan pada pulang ya teman-teman. Jadi Mbak Nung harus punya persiapan makanan gitu. Orang mesti ketemu setahun pisan. Oke, jadi ini sebelum lebaran makaryone udah selesai tuh tinggal dadani duit kerupuknya wis teman-teman ya. Besok udah free nanti habis lebaran kita makaryo lagi ya. Kita saat ini golek duite leren. Ini malah teman-teman yang pada kerja di Jakarta atau pada mudik malah podo leren dari hari Jumat kemarin paling ya liburnya. Untuk kerja-kerja kantoran, pabrik oke, habis teman-teman yang pakai telur tinggal 2 ini terus nanti yang lain 3 cilik-cilik wae. Jadi biar apa ora kleru yang kecil gak ada baksonya, gak ada telurnya yang besar-besar ada telurnya. Suara bunder ritek kayak nih.
Iki sing cilik-cilik ku piye biasane biyen diplototi ngono teman-teman. Kok jajal piye iki sementara iki dhisik. Mateng dulu. Teman-teman ya, kita lanjut. Arep nyepak-nyepak nih kae. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini teh matang dulu. Mikir lombok tinggal sik teman-teman, ngi mau wis do. Oke, sing jikuki kerupuk. Derek sak meneh iki. Iki tadi malam Mbak No barengi. Tuh, tak sisih-sisih nih engko sing wis do pesen. Saloke durung dijikuk ya. Tuh, iki aku nyisih nih kuwi loro dhewe. Oke, alhamdulillah. Tapi ngono kuwi Mbak Nang rada kecewa teman-teman nek ora ada kebagian ngono kurang ngono kuwi jan. Ya wis sok pas kene gawe ne akeh, jane ya wis termasuk e oke. Tapi memang kemarin ya ora oke deh Mbak Nang cuman nyetok piro ya. Nyetok sekintal kita ning bulan poso tok kita gawe ne sekintal 20 kilo. Kene ayo api. Putih. Kok anu aja ora kenyal cek merah pas di emen umum cek nunggu oke teman-teman iki Mbak Nang wis rampung lek gawe ager kok ager jeli nah iki kakung rene tapi enggak buka kene jare arep buka nggone Mbak Iti iki wis gergare ndak ndelake kulkas teman-teman ya baksone wis tak enggak kene jero lali kamu enggak disetting. Ini rasa jeruk, rasa coklat dan juga ini rasa melon teman-teman ya. Ngene iki cilik-cilik seneng. Timbang agar-agar sing tuku kemasan saka nganu kae wis ora pas kae mesti do watu. Jadi manut setiap lebaran mesti nggawe agar ngene iki. Dan iku mati. Nanti agak bar rampung pitik-pitik njak-njak bawang iki sidane kebun iki tak lanjutke teman-teman gawe nggawe sambal pecel karo goreng kacang bawang ya. Tuh. Nanti malam kita lanjut iki Mbak Nong juga mau apa? Isik nggae nasi belum mateng ya iki. Mbah iki lawe piye engko kokone. Isik durung dipikir. Iki wis meh adem, aku tak tutup-tutupi terus tak taruh kulkas. Oke, aku iki sik ndelok videone Salembrot. Oke, teman-teman iki videonya cukup sampai di sini ya. Mbak Nong mau lanjut nganu ngerjani yang lain. Kerupuk urung sempat nganterke wis oke sing dore ini. Dadi kaya isik pira kaya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Nanti lanjut lagi vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.